Inilah rupa dia, casing Castify untuk Z Fold 6. Nice, overall feeling dia aku bagi. Hello guys, baru-baru ni Castify ada nak bagi aku accessory untuk Samsung Galaxy Z Fold. So basically yang sampai ada dua casing dengan ni, dengan satu accessory. Dia macam lanyard, macam lanyard yang kita gantung dekat leher. Jom kita unbox dulu. Apa yang aku suka dengan Castify yang original, let's say bila korang order kan, dia punya kotak dia macam kotak hadiah. Tengok macam ni. So dia ada ribbon kat sini, kita buka dulu. So basically macam ni lah. Buka and kita ambil ribbon ni, letak tepi. Sini kotak dia. So jom buka. Macam kotak pizza pun ada. Tarapapapa. So kita akan ada lagi satu ribbon dekat dalam macam ni. So kita tarik dah ribbon macam ni kan. And this is it. Ini dua casing untuk aku punya Samsung Galaxy Z Fold 6. So basically kalau korang nak tahu kan, ini rupa handphone Samsung Z Fold 6 without casing. Dia memang sangat sedap, memang sangat sedap, memang sangat nipis. But aku nak bagi ada another layer of protection. So terima kasih kepada Castify sebab dah hantar aku 2 biji casing yang ni. Bukan setakat tu je, diorang juga hantar accessory. Yang ni untuk someone yang suka menggantungkan dia punya phone dekat leher. Kita ada satu strap card macam ni. And dia tulis dengan trademark dia, protect your tag. Okay. So kita ada lagi satu card kat sini. And kita ada strap dia sendiri. Oh, dia balut secure juga eh. Nampak tu? Dia agak panjang tau basically. Tengok. Dia ada yang ini buka. And macam mana eh? Oh, macam tu. Tengok. Ha. Baiklah, tengok. Material dia sangat tebal. Nice, gantung macam ni. And lepas tu kita akan sangkut phone kita kat sini. But kita unbox casing dulu. Okay, by the way, ini dua design yang aku pilih sebab ada macam-macam corak untuk Z Fold 6. But dua ni menarik perhatian aku sebab aku suka macam corak kartun-kartun sikit macam ni. Ada mini dinosaur kat sini. At the same time, jatuh pula. Ni dia macam retro-retro dekat Jepun sikit, nampak purple. Sebab aku punya Z Fold 6 dia color pink. So dia memang ngam lah dengan yang ni. So kita buka dulu. Basically apa yang menarik dengan casing Castify, let's say kalau korang scan kalau korang scan QR code kat sini, dia akan directly detect original ke tak casing ni. Sebab dekat luar sana banyak yang bersih fake. So dekat dalam ada sponge macam ni. And dia tulis, this case was made for you. Kita buka yang ni. And kita akan nampak satu another layer of plastik kat dalam. Kita kena buang. So yang ni outer. Buka macam ni. So material dia nice lah weh. Nice gila. Made sikit kat sini. And buang logo yang ni. And buka plastik kat bahagian dalam macam ni. Lepas tu inilah rupa dia, casing Castify untuk Z Fold 6. Dekat tepi ni dia tak ada protection. Dia expose, nak bagi nampak logo Samsung lah. And dia nipis je. Dia without screen protector kat sini, so boleh tembus. Bahagian dalam macam ni. And ini dia punya bucu dia, dia boleh protect kamera. Nampak? And dia punya tulisan dia tenggelam. So salah satu cara nak detect original ke tak casing kan, normally kat luar sana lah yang versi fake dia banyak. Dia punya tulisan dia rata. Nak pasang dia ada trick dia. So buka dulu macam ni. And korang punya phone pun korang kena buka penuh macam ni. Buka, buka penuh. And korang pasang macam ni. Nampak? Pasang. Bagi dia ada bunyi snap. 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 Ha, nampak? Yep, akhirnya aku dah siap pasang. Ini dari dari atas, dari bawah and dari tepi. So bila aku tutup kan, dekat bahagian side dia expose. But dia punya kamera dia dia punya kamera dia agak protect sebab dia lagi tinggi sikit dari kamera, nampak tak?
And dari untuk screen pula memang tinggi gila, nampak? Dia ada banyak gap kat sini. So bila korang letak atas flat surface, dia tak kacau screen. So dekat sini dia tak ada screen protector tau. So aku rasa lepas ni memang kalau let's say kalau korang nak betul-betul protect, boleh dapatkan yang third party punya pintu. So untuk casing besi ni, luar expose, tepi expose, belakang rasa grippy gila. Dia punya material dia ada macam rubber sikit, dia getah. Kat belakang ni macam PVC. Nampak? PVC. So kat cleaning getah. So aku punya first impression bila aku rasa pegang, rasa sangat sedap. So belakang pun kat bahagian bawah ni, tengok betapa tebalnya casing ni. And dekat tepi dia ada huruf, "This case is made from recycled foam material." So maksudnya untuk Castify ni, dia sangat jaga alam sekitar. Diorang recycle casing diorang untuk buat casing baru. So bila buka macam ni, bila buka macam ni, nampak? Tu buka. So not bad. Jom kita unbox yang ni pula. Yang ni dipanggil strap card tau. Dia untuk, kalau tak silap aku lah, dia alat nak menyangkut phone korang dengan lanyard ni. Oh, dia ada installation guide. Nampak? Installation guide. So masukkan phone kat celah tu. Lepas tu masukkan yang ni, Castify. Kecil je. So korang macam mana nak pasang benda ni? Nampak tu? Yang ni masukkan dekat celah phone korang macam ni, and then clip balik. Okay. So dari luar dia nampak macam ni. Nampak? Luar macam ni, belakang dia selip masuk. And handle ni, lepas tu clip kat sini. Nampak? So macam ni lah rupa dia. Memang agak solid gila weh. Solid, sangat solid. Nice. Overall feeling dia aku bagi 8/10. Nak bagi lengkap lagi 2 point, nak bagi 10/10, aku rasa kalau dekat tepi ni ada macam some kind of protection, lagi best. Dengan kat depan. Overall, not bad. Aku puas hati. So nantikan next video untuk aku unbox lagi satu casing. Macam